jadi bahan solar. Bahan solar. Terus ada kecubung teh. Batu akik yang paling digunakan oleh masyarakat. Yang belum cerita di dalamnya warna merah tembus ya. Di luarnya kelihatan brown. Kalau ini bacan, namanya bacan hobi, adanya di Maluku, bukan nate, tapi di kampung hobi makanya disebut bacan hobi. Seperti ini aja, apa itu teh? Paja warna edo. Kenapa disebut warna paja warna edo? Ada yang tahu nggak? Kata aja. Itu karena didapatkan batu itu di lahannya Haji Edo. Oh, jadi dikasih nama batu edo. Itu sejarah batunya. Jadi yang ada orang dulunya bingung lah, si batu apa, tapi batunya bagus. Batu ini saya ya sesuai dengan daerah itu kayak bacan. Kan tadi disebut bacan ya, ini yang bacan kita. Ini bacan kita. Ini disebut bacan karena ketemunya di Ternate, di Pulau Bacan. Batu ini tembus ke luar negeri, tapi di Jepang ini diminati oleh Korea. Makanya harganya cuma segede ini aja 2 juta setengah. 2.500.000 Iya, itu batu berkelas, berkelas dunia. Ini dicari oleh orang luar negeri banyak. Itu, iya, bacan, Aceh ya, ini yang paling ramai Aceh. Mokres, ya kalau bisa ditaruh tembus. Mentahannya pak? Iya, mentahan, bongkahan, nanti dijadikan batu alu. Luar biasa batu kita. Enggak ada jauh baik. Pak kalau kalau ciri-ciri batu yang kan gimana? Jadi batu-batu itu batu yang terutama dari warnanya itu muncul ya. Kemudian dia batu hidup itu batu hidup itu batu yang bisa setiap setiap mata ke depan semakin bagus, semakin bersih. Batu, bukannya tuh batu semakin bening. Itu batu saya bacaan lah. Itu batu kelas bagus. Bacaan cempaka deh. Iya, ini batu bagus juga. Cuma kelasnya biasa. Harganya biasa maksudnya ya. Ini termasuk batu kita, batu bagus cempaka. Cuma ya, waduh, banget coy. Seni ya, jangan dianggap yang lain-lain ya. Jangan ke jadi ya karena perlu enggak ada medis di batu ya. Seni ya, cempaka di Allah. Iya. Oke, kita mulai. Terima kasih Pak, teman-teman. Harus tahu kalian tentang berapa hasil di Indonesia ya. Luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.